keluar ya. Setelah arus balik. Ya alhamdulillah arus mudik di tahun 2022 ini khususnya di wilayah Jawa Timur alhamdulillah sangat berjalan dengan lancar. Dalam artian tidak ada hambatan yang berarti. Memang terjadi kepadatan di beberapa titik, tapi dalam waktu singkat pun itu bisa terselesaikan. Dalam artian masyarakat di Jawa Timur untuk mudik tahun ini dengan adanya tol yang sudah tersambung dari Jakarta sampai Surabaya betul-betul bisa dinikmati oleh para pemudik ini. Dan beberapa rest area juga bisa menjadi fasilitas pembantu pemudik untuk lebih nyaman, untuk beristirahat dan untuk lebih siap dalam melakukan perjalanan yang jauh ini. Ini untuk arus mudik. Begitu juga di arus balik, dalam artian orang di Jawa Timur ini orang yang masuk dan keluar ini sama. Sehingga Jawa Timur ini menurut saya sudah menjadi tempat tujuan mudik dan tujuan balik ya. Karena kita lihat data antara masuk dan balik itu tidak lebih dari perbedaannya sekitar paling tinggi adalah 60-40%. Jadi keluar masuknya sangat berimbang. Kalau kita lihat data tadi ada sekitar 21.000, perbandingannya hanya perbedaannya selisihnya 21.000 kendaraan yang keluar masuk ya. Ini untuk arus mudik dan arus dibaliknya. Dan juga begitu juga tempat wisata, alhamdulillah di tahun ini masyarakat di Jawa Timur tempat-tempat wisata bisa dinikmati dengan nyaman karena memang pengunjung yang berkunjung ke suatu tempat khususnya di Malang Raya, Bromo, Pasuruan, Sarangan maupun di Banyuwangi juga bisa berjalan dengan baik. Memang ada beberapa kepadatan yang terjadi, tapi tidak sampai terjadi stagnan, apalagi yang disebut kemacetan itu sama sekali tidak ada. Dan juga alhamdulillah di tahun 2022 ini dalam pelaksanaan operasi ketupat, fatalitas korban bisa kami tekan sampai dengan 50% dibanding tahun lalu maupun pada saat sebelum pelaksanaan operasi. Memang jumlah kecelakaan tinggi ya. Jumlah kecelakaan tinggi kita karena aktivitas masyarakat juga tinggi. Tetapi yang penting adalah kita korban meninggal dunia dapat kita minimalisir sedemikian rupa. Terima kasih. Ya. Terima kasih.